Suryapadu melanggar pasti. Angkatan darat Putra Pertiwi di bawah Panji Garuda Sakti Kartika Eka Paksi. Sapta Marga sumpah prajurit pedoman luhur janji nan suci, rela berkorban jiwa dan raga. Bayangkari negara insan Pancasila, teguh dalam iman, merah putih jiwa raganya. Semangat membara manunggal dengan rakyat, membangun nusa bangsa. Angkatan darat benteng negara, setia mengemban amanat bangsa. Satria perkasa gagah perwira, jayalah angkatan darat. Derap maju melangkah pasti, angkatan darat Putra Pertiwi di bawah Panji Garuda Sakti Kartika Eka Paksi. Sapta Marga sumpah prajurit pedoman luhur janji nan suci, rela berkorban jiwa dan raga. Bayangkari negara insan Pancasila, teguh dalam iman, merah putih jiwa raganya. Semangat membara manunggal dengan rakyat, membangun nusa bangsa. Angkatan darat benteng negara, setia mengemban amanat bangsa. Satria perkasa gagah perwira, jayalah angkatan warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tugas TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Pak Blangkon di acara Libas Lintas Bincang-Bincang bersama Badia Sinai. Sahabat Tugas TV, kali ini Libas dengan topik mengintip sosok Dandim 0623 Cirebon. Tentunya beliau dari Angkatan Darat. Sobat media, inilah Letko Infantri Agung Wahyu Rondon FIB. Silakan. Sehat dan kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, waktu berjalan terus. Sahabat juga sini, tentunya acara Libas dipandu oleh host senior kita, Bang Badia Sinaga. Silakan Bang Badia. Oke, seperti kata Pak Blangkon ya, narasumber kita siang menjelang sore ini, beliau salah satu pimpinan Forkominda Kota Cilegon, tentunya adalah Dandim 0623 Cilegon, yang mungkin dua kali tertunda dengan kesibukan beliau menangani COVID-19 di Kota Cilegon. Apa kabar, Komandan? Alhamdulillah, Pak Badia sehat. Ternyata Pernah, jadi juga ya. Akhirnya jadi juga. Sudah berkali-kali ditunda kita. Iya. Oke, kita bicara rileks, Komandan. Ya. Santai. Terkait selama Komandan bertugas di Kota Cilegon, pertama silakan menyapa sahabat Tugas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.
Khususnya saya menyapa warga Cilegon. Selamat siang semuanya, sehat-sehat selalu, tetap semangat. Dan juga terima kasih kepada Rugas TV. Amin. Kepada Usha Mas Badia ini yang sudah berkali-kali kita cancel. Kita cancel, akhirnya hari ini kita dapat izin dari Allah SWT untuk bisa bersama-sama tempat ini. Amin. Saya perlu perkenalan ya. Siap. Nama saya Ageng Wahyu Ramadan, SIP. Pangkat saya Letnan Kolonel Infantri. Saya abiturien Akademi Militer tahun 2001. Saat ini saya menjabat sebagai Komandan Kodim 0623 Cilegon. Oke, terima kasih. Lebih asik kayaknya buka masker. Oh, iya. Komandan. Oke. Wow, ganteng banget sama lu ini. Oke. Okay. Ganteng Mas Badia. Oke, langsung ya, Komandan ya. Silakan. Sejak kapan bertugas di Kodim 0623 Cilegon, Komandan? Silakan. Baik, terima kasih. Saya bertugas di Kota Cilegon ini sejak mulai 20 Juli tahun 2020, Pak Badia. Oh, pandemik. Pandemik yang masih panas-panasnya. Karena di saat itu saya masih ingat saya disambut pada saat apel di depan Pemkot, apel gelar kesiapan operasi COVID. Jadi kami disambut oleh Pak Wali Kota, Lama Pedi waktu itu, dan stafnya dan seluruh komponen masyarakat serta yang terlibat PKM waktu itu, PSBB kalau tidak salah, waktu itu masih PSBB, itu kami disambut memberikan sambutan arahan terkait dengan COVID. Jadi sangat berkesan, jadi kami disambutnya di lapangan banget. Itu masih ingat saya tanggal 2 Agustus 2020. Wow, luar biasa sahabat Rugas TV. Kurang lebih setahun? Sampai saat ini saya sudah menjabat setahun 6 bulan. Setahun setengah lah. Luar biasa. Komandan, sejauh ini pengamatan Komandan, kondisivitas wilayah hukum Kodim 063 seperti apa, Komandan? Pertanyaan sangat bagus, Pak Badia. Jadi sebelum kami masuk ke Kodim Cilegon sebagai Dandim, tentunya kami ada kegiatan namanya belanja masalah, Pak. Belanja masalah itu dikaitkan dengan kondisi geo, demo, dan konsus. Kondisi geografis, kondisi demografi, dan juga kondisi sosial masyarakat Kota Cilegon. Jangan lupa, Pak Badia, saya juga ada 5 kecamatan. 5 kecamatan? Serang. Oke, siap. Jadi, sempilan dari Kabupaten Serang itu saya ada 5 kecamatan. Wilayah teritorial. Ya. Kalau wilayah hukum berarti kan Polres. Tapi kalau masuk kami, wilayah teritorial. Jadi, kami belajar bagaimana kondisi geografi di Kota Cilegon. Kita bicara Cilegon. Ada gunung, sungai, nah, itu kita belajar kerawanan-kerawanannya apa. Selanjutnya tentang demografi, jumlah penduduk. Selanjutnya kehidupan bermasyarakatnya juga mempelajari, termasuk kondisi sosial tiap harinya mereka, pekerjaannya apa, asal dari mana, itu sangat berpengaruh kepada kondusivitas wilayah. Nah, kenapa berpengaruh? Tentunya kan kita lihat kondisi geografis, berarti kita lihat, kalau saya melihat dari segi ancaman. Ancaman. Dari ancamannya kita kan ada namanya langkah preventif, Pak Badia. Preventif adalah usaha-usaha sebelum terjadi sesuatu. Oh, berarti kan kami harus dikoordinasi dengan APBD, dihadapkan dengan tahap prabencana. Orang selalu meributkan pada saat tanggap darurat. Padahal 90% dalam pelaksanaan tugas itu ada di tahap perencanaan. Makanya kami belajar tahap perencanaan bagaimana sih apabila Kota Cilegon ini menghadapi berbagai mungkin akibat daripada bencana. Contoh kita bisa lihat banjir. Contoh bisa kita lihat juga longsor dan lain sebagainya. Nah, kami belajar dari itu. Selanjutnya demografi dan juga kondisi sosial. Masa Kota Cilegon ini terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan lain sebagainya. Nah, tentunya kita juga belajar kerawanan-kerawanan apabila
ada sesuatu di Kota Cilegon ini dari segi mungkin budaya, kita lihat kan asimilasi Pak. Saya orang Jawa, Bapak orang Medan, ya kan, ini ada orang Cilegon, ada orang Surabaya, ada orang Kalimantan. Itu kita harus belajar budaya-budaya itu Pak, Pak Badia, sehingga meminimalkan konflik-konflik yang ada di wilayah. Nah, sehingga dalam amatan kami masih bisa terjaga Pak. Artinya semua bisa bersama dengan baik, stakeholder, pentahelix, semua komponen masyarakat bisa melaksanakan kehidupan sehari dengan aman dan tenang. Ini sampai saat ini pengingatan saya. Wow, luar biasa sahabat Lugas TV. Kondisivitas wilayah Torotea, Kodim 063, dengan penjelasan yang luar biasa dari komandan kita saat ini relatif kondisif. Oh, luar biasa. Komandan, ada berapa koramil di wilayah Torotea Kodim 063? Dan secara personil, apakah mencukupi? Berbicara organisasi, Pak Badi, organisasi Angkatan Darat ini sangat luas, Pak Badi. Kita harus mengetahui bahwa di TNI Angkatan Darat ini ada satuan tempur, ada satuan teritorial, dan juga ada satuan lembaga pendidikan. Sebagai contoh, satuan tempur, Kopassus, Kostrat, Batalion. Selanjutnya, berbicara lembaga pendidikan, kita bisa Rindam. Rindam. Secata, secaba, dan nah. Sekarang saat ini, sesuai dengan pertanyaan Pak Badia tadi, kita tentang teritorial. Nah, teritorial itu kita berbicara Kodam. Kodam. Kodam itu dikomandoi oleh seorang bintang 2, namanya Pangdam. Nah, kami ini di bawah Pangdam 3 Siliwangi, Pak. Nah, Kodam ini mempunyai 4 korem, Pak Badia. 4 korem ini ada di Korem Bogor, Korem Serang. Nah, 2 korem ini dikomandoi oleh seorang perwira bintang 1, Pak. Brigjen ya? Ya. Oh. Lalu ada lagi dua korem yang dikomandoi oleh seorang kolonel. Itu Korem Garut dan juga Korem Cirebon. Nah, kenapa pertimbangannya tidak semua ada korem? Karena kita melihat dari sisi strategis pertahanan dan kerawanan-kerawanan dihadapkan dengan situasi kami saat ini. Bicara Kodim Cilegon sendiri, Pak Badia, itu akan berbeda jumlah antara Kodim Cilegon dan Kodim Pandeglang sesuai dengan jumlah wilayah yang ada di Kodim tersebut. Kami, Kodim Cilegon ini kan ada 8 kecamatan masuk Kota Cilegon, ada 5 kecamatan masuk Kapsiran. Nah, kami sesuai dengan DSPP, bahwa Kodim itu dikomandoi oleh seorang pamen bertanggung kolonel. Nah, kami mempunyai 7 koramil, Pak Badia. 7 koramil. 7 koramil itu 3 koramil berada di wilayah Kota Cilegon dan 4 koramil itu di bawah wilayah Kabupaten Serang. Artinya ada penggabungan di beberapa kecamatan digabung gitu ya? Menarik. Betul. Jadi 3 koramil yang di wilayah Pemkot Cilegon itu dikomandoi oleh seorang pamen berpangkat mayor. Di mana? Yaitu di daerah Cilegon sendiri, Ciwandan ya. Ciwandan dengan Purwara. Nah, sedangkan yang 4 koramil di wilayah Kabupaten Serang itu ada satu yang berpangkat mayor dan ramilnya di Bojonegaran Pulampel. Lalu untuk koramil Manca, Cinangka dan Anyer itu dikomandoi oleh seorang pama berpangkat kapten. Oke, ya. Nah, apakah mencukupi personel kemudian? Personel, Pak Badia. Kita dihadapkan dengan perkembangan-perkembangan saat ini tentunya menuju ke cukup. Saat ini kita dihadapkan dengan personel itu tersebut, kita masih kekurangan sekitar 50-40 personel. Sehingga ada beberapa titik-titik kerawanan, yaitu tidak semua termonitoring. Jadi Pak Babinsa ini kadang-kadang satu orang itu memonitor 2 kecamatan, kadang-kadang, maaf ya, bukan 2 kecamatan, kelurahan desa, 2 kelurahan atau desa. Kecamatan kan ada ramil tadi ya. Ada juga yang dia sampai desanya sampai 3 atau 4. Ini kami sudah berupaya untuk melaporkan kepada komando atas. Ke depan akan dipenuhi, Pak. Dipenuhi juga bukan sumber daya manusianya, juga dipenuhi kemampuan. Oh, saat ini kan kita sudah sangat-sangat saya bilang
Saat ini kita sudah menuju perubahan lebih modern, tentunya kita bekali juga dengan sumber daya manusia dan ilmunya demikian, Pak Kadir. Kayaknya satu program sesama wali kota, kota martabat dan modern. Ya. Oke, sahabat Lukas TV, semakin menarik ya. Penjelasan komandan kita ini sangat luas dan jelas ya, uraian dari kalimat demi kalimat. Komandan, ini pertanyaan berikutnya. Boleh diceritakan awal bertugas dari mana, di mana dan sampai saat ini, komandan? Berbicara riwayat jabatan kami, Pak Badia, tentunya itulah satu kebanggaan kami itu, Pak. Karena salah satu kita bisa melihat situasi kondisi, bisa pemahaman sesuatu kan, menurut kami ada tiga hal. Yang pertama adalah berdasar pendidikan, yang kedua berdasar pengalaman, yang kedua berdasar intuisi. Kami sejak lulus pendidikan Akmil tahun 2001, kami langsung ditempatkan di Kodam 16 Patimura. Itu tempatnya kami di Ternate, Pak. Di Ternate, dari Letnan 2, kami di sana. Selanjutnya sampai dengan pangkat mayor, Pak. Jadi cukup lama. 12 tahun kami berdinas di wilayah timur, Pak. Yang saat itu kami masih ada riak-riak selesai daripada yang kejadian di Ambon tahun 99. Siap. Sehingga pada saat itu kami masuk langsung operasi, namanya operasi Pamrahwan, Pak. Di daerah Ternate, Halmahera dan sekitarnya, dari Morotai sampai ke Sanana. Nah, ini kami juga Lenan 1, dari Lenan 2, Lenan 1, ya saya juga nikah di sana, Pak. Tapi bukan orang sana, Pak. Artinya kami dari bujangan sampai dengan keluarga kami di sana, sampai mempunyai anak dua. Oh, artinya ibu dari bukan kesatuan? Ibu dari Palembang, Pak. Enggak, dari kesatuan gitu atau bertugas juga di... Istri saya PNS, Pak. PNS, oke, siap. Lanjut, komandan. Ya, jadi setelah kami itu dari Ternate ke Ambon, lalu kami menjabat Kasdim, Pak. Kasdim. Jadi kami 12 tahun kami di Lewat Timura, yang unik di Pulau Buru, Pak. Di Pulau Buru itu kalau Pak Badia mendengar pernah belajar sejarah, pada zaman era Pak Soeharto kan tempat pembuangan Tapol dan Napol. Siap, siap. Di Pulau Buru atau namanya. Nah, kami di sana alhamdulillah sebentar, Pak, cuma 8 bulan. Lalu kami mengikuti pendidikan Sesko. Setelah kami pendidikan Sesko, kami mendapat jabatan di Kodam Jaya Jakarta. Ya, kemungkinan karena TOD TOA, sehingga Bapak pimpinan kami meroleng jalan timur terus, minimal mempunyai pengalaman di wilayah Tengah atau Barat. Sehingga kami waktu itu setelah Sesko, kami dapat di Jakarta, Pak. Di Jakarta kami di Staf Kodam selama 2 tahun, lalu kami menjabat sebagai Komandan Batalion Infanteri 310, Pak, di Sukabumi. Oh. Ya, kami dan Yonif di sana selama setahun 8 bulan. Setelah kami menjadi Komandan Batalion, lalu kami bergeser menuju ke Lebak, Pak, Banten. Lebak Banten? Ya, di situ ada namanya Satuan Dodik Lapur. Kalau mungkin masyarakat lebih mengenal Puslapur. Nah, di situ kami melatih para siswa infanteri berbakat bintara tamtama selama setahun pas kami di situ. Oh. Lalu kami setelah menjabat Dodik Lapur, kami lalu menuju ke Cilegon, Pak, sebagai Komandan Kodim 062 Cilegon, yang di luar daripada prediksi kami, Pak. Di luar ya, Pak? Di luar. Jadi alhamdulillah Allah mempercayakan kepada kami untuk menjabat sebagai Jandim 062 Cilegon. Oh, luar biasa. Sahabat Lukas TV, 12 tahun di Belayar Timur, ya. Masih ada sisa-sisa kerusuhan yang di tahun 99, ya, komandannya luar biasa. Dan sampai saat ini beliau menjadi pindah ke Cilegon di Kodim 0623. Oke, kita lanjut, komandan. Tentunya komandan tadi sudah menceritakan awal datang ke sini adalah musim pandemi, bahkan disambut di luar daripada di depan kantor wali kota kalau tidak salah, ya. Tentunya selama bertugas di Kodim 0263 di pandemi COVID-19, seperti apa karakter masyarakat Cilegon dalam memahami pandemi ini, komandan?
Berbicara tentang operasi militer TNI, Bapak, ini sesuai undang-undang nomor 34 tahun 2004. Bahwa tugas TNI ini kan ada dua, yaitu operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Operasi militer selain perang ini ada 14 poin, Pak. Di antaranya satu adalah membantu pemerintah daerah dalam menangani bencana. Nah, dihadapkan dengan situasi saat ini, itu bencana kan ada bencana yang nyata, non-alam atau alam dan non-alam. Nah, saat ini kita ketahui bersama bahwa mungkin seluruh dunia juga mengalami adanya pandemi COVID-19. Nah, kita sebagai TNI Kodim pada khususnya, sesuai undang-undang tadi saya sebutkan itu, membantu Pemda terkait dalam penanganan bencana. Tentunya dari pelaksanaan operasi COVID ini, berbagai macam kejadian, berbagai macam pengalaman di lapangan itu bisa menjadi guru, Pak. Guru. Bisa menjadi guru dan juga bisa menjadi evaluasi-evaluasi kita terkait dengan pelaksanaan penanganan ke depan. Ada beberapa memang yang belum memahami dengan adanya virus ini, Pak. Namun memang ada. Ya, kita tidak bosan-bosannya, Pak Badia. Tidak bosan-bosannya, ya. Kepada masyarakat. Apalagi paling bawah, Babinsa, ya, Pak, ya. Mengingatkan, Pak Babinsa itu sampai teknis, ya, Pak, ya. Sampai dengan dia mengumumkan di masjid, sampai mereka bagi-bagi masker di masyarakat. Bahkan kita juga pernah membagi beras. Terakhir kemarin kita membantu BLT, itu semua Babinsa, Pak. Babinsa itu memang ujung tombaknya Kodim, Pak, dalam pelaksanaan operasi. Nah, karakter-karakter itulah muncul, Pak. Mereka tidak ada yang percaya, masyarakat ada yang percaya. Ya, kita tentunya menyampaikan secara real bahwa memang dampaknya ada begini loh. Kalau Bapak tidak pakai masker, akibatnya begini. Kalau tidak jaga jarak, akibatnya begini. Nah, itu terus, Pak, sampai kita pasang banner-banner. Kita operasi COVID tiap malam, ya, ada pro dan kontra. Namun kami menjunjung tinggi namanya ini, Pak, keselamatan rakyat adalah yang utama. Oh. Jadi biarlah kita ini di berikan statement yang kurang pas mungkin, namun kami tetap maju, Pak, karena demi keselamatan rakyat semua, Pak. Tidak bosan-bosannya, itulah poinnya, Komandan. Ya. Silakan kopi dulu kita. Ya, terima kasih, Pak. Kopinya beda nih, Pak. Iya, kopi Jawara. Wah, Mameai. Beda kopinya. Mantap-mantap. Oke, Komandan, Kodim 0623 adalah bagian daripada Prokominda, ya. Pertanyaan saya begini, Komandan. Sejauh apa komunikasi antara pimpinan Prokominda selama ini yang Komandan tahu? Forkopimda ini forum komunikasi pimpinan daerah. Itu akan berbeda jumlahnya tergantung dari kebijakan pemerintah daerah, Pak. Dulu pengalaman kami di Ternate itu ada 7 personel anggota Forkopimda, Pak. Nah, kalau di Kota Cilegon ini ada 5. Ya, ini wali kota, ketua DPRD, Kajari, Kapolres, dan Dandim. Kami selama ini merasa bahwa hubungan Forkopimda Kota Cilegon ini sangat baik. Sangat baik. Luar biasa. Sampai kompak main band, ya, Bang, ya. Bahkan kita main band. Sebagai apa? Komandan? Drum, ya. Oh, luar biasa. Sebagai drummer, Pak. Jadi kita, kegiatan kita itu setiap bulan ada rapat Forkopimda, Pak. Di situ nanti kita ada diskusi, Pak. Jika menghasilkan kebijakan-kebijakan Pak Wali Kota. Nah, kebijakan ini tentunya positif bagi masyarakat, Pak. Satu contoh adalah dibuka kembali Car Free Day. Car Free Day. Diberikan agak kelonggaran terkait dengan orang punya hajat nikah. Karena memang kita juga berpikir operasi COVID berjalan, ekonomi juga harus berjalan, Pak Badia. Tidak mungkin kita melakukan operasi COVID tapi kita tidak pikir ekonomi masyarakat. Ya, itu yang kadang-kadang harus kita seimbangkan. Siap. Sehingga di rapat. Buat kita baik, Pak. Kita olahraga bersama, hari ulang tahun kita samperin, terus kita juga ke masyarakat bersama-sama.
kecuali ada kegiatan khusus nggak bisa Pak. Kalau bisa kita berlima itu ke wilayah-wilayah, selanjutnya kita ngobrol-ngobrol sama masyarakat, belanja masalah, kira-kira apa yang bisa dibantu oleh Forkopimda dan bagaimana cara menyelesaikan. Dan ini pun Forkopimda Kota Cirebon Pak dipuji oleh Komandan Korem Kak. Siap. Wow. Bahkan Pangdam sendiri merasa bahwa Cirebon Forkopimdanya kompak. Aku sedikit agak ini aja Pak, soal band itu, memang semua bisa Pak, artinya Pak Ketua DPRD Bas, memang latihan cukup lama latihan atau spontanitas aja itu? Kami... Atau gagasan siapa ini, Komandan? Coba ini dulu. Jadi pertama berbicara gagasan dulu nih. Waktu itu Pak Wali menyanyikan sendiri Pak. Oh. Saya sampaikan Pak Wali lebih bagus kita Forkopimda nyanyi bersama. Selanjutnya pegang alat masing-masing sesuai dengan kemampuan masing-masing gitu. Akhirnya kita berlima rapat terus diskusi kira-kira di mana tempatnya kan gitu. Paling bagus di alun-alun. Nah, ini cerita awal mulanya nih sampai buat video itu. Nah, untuk kami sendiri belajar kami dari SMP suka musik Pak. Oh. Suka musik. Namun kami belajar drum itu sekitar tahun 2016 Pak. Kami kursus di salah satu studio musik yang pemiliknya juga seorang drama terkenal di tanah air. Publik menilai ini bentuk kekompakan Forkopimda. Itu yang saya lihat dari sisi media. Luar biasa Komandan. Komandan, informasi Komandan akan pindah tugas. Boleh dong Komandan, tugas di mana? Dan juga silakan menyampaikan pesan kepada jajaran Komandan yang ada di Kodim 0623. Terima kasih Pak Badia, ini memang surat perintah kami pertanggal 22 Desember kemarin, tahun kemarin itu sudah mendapat surat perintah untuk geser jabatan Pak, naik jabatan sebagai Kepala Staf Korem 062 Tarumanegara di Garut sebagai wakilnya Komandan Korem Pak. Secara jabatan kami alhamdulillah bisa naik, secara pangkat menyusul Pak, sesuai dengan jabatan wow berikutnya. Tentunya ini juga berkat doa-doa dari seluruh masyarakat Kota Cirebon Pak, yang selalu bersama-sama bersinergi dengan TNI AD khususnya Kodim, bersama-sama dalam setiap kegiatan. Nah ini tentunya juga tak lepas daripada dukungan Forkopimda, Pak Wali Kota, dukungan juga masyarakat semua, rekan-rekan dari media, ya dari semua unsur masyarakat, unsur yang sudah bersama-sama dengan Kodim. Nah, tentunya yang paling terpenting adalah dukungan daripada anggota-anggota kami, Pak. Kami tidak bisa bekerja tanpa adanya mereka, Pak. Kita membuat sistem, sistem itu adalah bagaimana sistem perintah itu berjalan satu rantai komando Pak. Kendala kita atasi bersama, hambatan kita pecahkan bersama, yaitu apa? Dengan mencari jalan keluar. Karena rahasia terbesar dalam hidup ini sebetulnya tidak ada Pak. Yang ada adalah bagaimana kita berhasil di dalam melaksanakan tugas. Wow, luar biasa tentunya, itu pesan kepada anggota. Nah, itu pesan kami kepada anggota, tadi juga saya jam komandan terakhir sebelum kami pindah, bahwa tentunya keloyalan, kedisiplinan itu akan menjadi nafas setiap hari bagi prajurit dari Dandim sampai dengan Babinsa, sampai dengan pangkat jabatan terendah di satuan kami. Loyalitas, tegak lurus, dan jangan lupa niatkan berdinas itu untuk ibadah. Berdinas itu untuk ibadah. Ya, sehingga kita ikhlas melaksanakan itu. Terakhir mungkin Komandan, pesan-pesan kepada masyarakat Kota Cirebon atau masyarakat wilayah teritorial. Oke. Silakan Komandan, pesan-pesan. Terima kasih Pak Badia. Khususnya untuk masyarakat Kota Cirebon. Kami tentunya ada buka pesan ya Pak ya. Iya.
menyampaikan mungkin semacam pendapat atau menyampaikan saran kepada masyarakat Kota Cilegon. Yang pertama adalah, mari sama-sama kita bersinergi dengan semua komponen masyarakat yang ada. Selanjutnya juga, jadikan Cilegon ini sebagai rumah kita. Kenapa kami sampaikan menjadi rumah kita? Apabila itu mempunyai rasa sense of belonging dalam diri kita, bahwa Cilegon adalah rumah kita, tentunya kita ada rasa mencintai, rasa memiliki, dan juga rasa kasih sayang kepada wilayah kita, sehingga intrik, konflik itu tidak akan terjadi. Dan juga laksanakan dalam setiap persoalan musyawarah untuk mufakat, karena memang adat istiadat timur ini adalah mengutamakan kearifan lokal di masyarakat musyawarah. Lalu juga bantu pemerintah Kota Cilegon, Bapak Wali Kota dan jajarannya untuk menyukseskan program-program, rencana-rencana daripada pemerintah kota yang akan merubah mindset, wajah, wajah menjadi arah lebih baik dan menjadi bermartabat dari itu. Iya, modern dan bermartabat. Oke, mungkin closing statement. Terima kasih Pak Badia dan Lugas TV serta masyarakat Kota Cilegon, pemirsa Lugas TV. Kami pribadi pamit karena sesuai dengan tour of duty tour of area, kami diperintah untuk bergeser menuju ke jabatan yang baru. Itu sudah menjadi yang biasa di dalam organisasi Angkatan Darat. Tentunya saya pribadi dan juga satuan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami pribadi dan satuan kami ada kesalahan, baik itu secara tindakan maupun lisan. Karena kita tentunya sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Selanjutnya, jangan putus silaturahmi. Kami bangga menjadi warga Cilegon selama sampai dengan saat ini. Dan juga kami merasa memiliki Kota Cilegon. Sehingga tentunya kita bisa berbuat lebih baik untuk Kota Cilegon ini. Lalu kami menginginkan bahwa Kodim rumah bagi masyarakat Kota Cilegon. Siap. TNI adalah rakyat, rakyat adalah TNI. Ya, siap. Yang paling terakhir kami mohon doa restunya untuk masyarakat Kota Cilegon. Kami bisa melaksanakan amanah di tempat dinas yang baru, sehingga kami bisa sukses dengan jabatan yang kami akan emban ke depan. Terima kasih Pak. Terima kasih Komandan. Dari kita Lugas TV ada memberi kenang-kenangan. Kiranya Komandan berkenan menerimanya. Sudah kita dengar dan simak sama-sama perbincangan Bang Badia Sinaga dengan narasumber kita di sini, Pak Blangkon, menangkap beberapa benang merah, pelajari dan pahami berbagai macam budaya demi meminimalisir konflik dan tetap kondusif berdinas untuk ibadah, pesan beliau. Dan yang terakhir, bukan hal yang gampang tetap kondusif di tengah keberagaman, namun dengan NKRI, TNI siap menjaga persatuan dengan selendang burung Garuda kita, Bhinneka Tunggal Ika. Merdeka! Sampai jumpa. Okay.
Pak.